Halo sob, masih di channel kita ya sob ya. Di sini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat teks di WhatsApp itu agar terlihat lebih keren ya sob ya. Oke, di sini untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya sob, agar channel ini berkembang dengan baik ya dan bisa membuat tutorial yang lebih menarik lagi ya sob ya. Oke, yuk kita tonton lagi videonya nih. Caranya mudah ya sob ya, kita nggak perlu yang namanya pakai aplikasi-aplikasian ya. Di sini bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya sobat ya, dukung channel kita ini agar berkembang dengan baik. Oke, di sini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi yang namanya WhatsApp, klik di sini, lalu kalian cari kontak yang akan kalian kirimi pesan ya sobat ya. Kita cari di sini siapa yang akan kita kirimi pesan. Oke, kita sudah menemukan nih. Kita akan coba kirim pesan ke tone ini ya. Nah, seperti ini sobat. Kita buka. Nah, kita coba akan ketik pesan dulu ya. Di sini. Tolong tekan tombol subscribe. Subscribe-nya sobat. Nah, di sini kita sudah mengetik pesannya dan kita akan coba kirim ya. Nah, seperti ini. Di sini sih teksnya itu biasa aja ya sobat ya, nggak ada yang namanya keunikan, nggak ada yang namanya keren gitu, nggak ada. Nah, jadi kita akan memberikan cara yang pertama itu gimana sih biar lebih keren teksnya itu. Di sini sobat, oh ya, di sini untuk mempermudah kita menulis pesan kita salin dulu ya di sini. Nah, di sini kita tempel dulu. Nah, di sini sobat tinggal tambahkan yang namanya bentar ya. Nah, seperti ini, tambahkan bintang di awal dan di akhir ya sobat ya. Nah, di sini sudah terlihat tuh tulisannya itu berbeda ya sobat ya. Nah, seperti ini tulisannya itu lebih tebal ya sobat. Jadi ada perbedaannya sobat ya. Oke, di sini kita akan coba trik yang kedua. Kita masuk lagi ke pesan, seperti biasa kita tempel lagi ya agar mempercepat durasi videonya. Nah, seperti ini. Lalu kalian di sini beri tanda bentar ya. Nah, seperti ini, garis yang di bawah ini, garis bawah di awal dan di akhir ya sobat ya. Nah, seperti ini, jadi teksnya itu berubah menjadi agak miring seperti ini ya. Oke, untuk yang trik ketiganya, seperti biasa kita masuk ke pesan, ketik pesan, lalu kita tempel lagi ya seperti yang trik sebelumnya. Di sini kalian tambahkan untuk di awal dan di akhir, kalian tambahkan sebentar. Nah, di sini garis yang apa seperti gelombang gitu ya, di awal dan di akhir seperti yang tadi. Nah, garis tapi agak bergelombang gitu. Kalian tambahkan aja di awal dan di akhir. Nah, seperti ini pesannya. Jadi pesannya itu bergaris ya sobat ya. Nah, boleh dilihat beda-beda kan untuk teksnya.
Jadi kalau kalian seumpamanya mau mengirim pesan yang seperti apa, tinggal contoh aja tuh, contohnya ada, tutorialnya ada di situ ya sobat ya. Oke, terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video kita. Jangan lupa ya sobat ya, seperti biasa subscribe-nya dan nyalakan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita lagi. Terima kasih.